Up? Gua Martino Leo dan aku Indra Jegel yang menyanyikan lagu Ratusan Purnama. Petir bukan sembarang petir. Kali ini kita mau menceritakan peran kita di film The Guys, film terbaru. Tapi ada tantangannya kali ini. Jadi kita sambil menceritakan peran kita di film The Guys sebagai apa dan bagaimana, kita ditantang untuk makan ayam pedes. Wah. Sambil nyeritain si Jepang apa si Indonesia? Si Indonesia. Oh, duluan makan. Oke. Dan Leo katanya gak tahan. Nasi ada gak bang nasi? Siapa nama peran? Gue di sini berperan sebagai Rene. Rene itu adalah teman baiknya Alfi. Alfi ini kerja di perusahaan kantoran advertising gitu. Nah, kita bagian kreatif. Sebagian kreatif, tapi biasanya sih nggak bisa mikirin nyuai. Waduh. Intinya Rene ini adalah orang yang sok tahu. Dia selalu ngerasa bahwa dia benar, tapi pas dia dibuktiin dia itu salah, tetap aja dia kekeh, dia benar gitu. Terus dia selalu punya masalah dalam hal percintaan, terus gitu. Udah, terus itu ujung-ujungnya gak tahu deh masih putus nyambung apa enggak. Halo, aku Indra Jegel. Ada salah satu pemain dari Thailand namanya Pukai, dia berperan sebagai Supun. Nama aslinya Pukai siapa? Bong Silih Paluwong. Nah, kebetulan saya ini berperan sebagai Aryo. Aryo ini temannya Alfi yang sok-sokan memandang sebuah masalah itu dari segi psikologi. Terus ini kebetulan temannya Alfi yang dari Medan, bekerja di ibu kota dan berteman dengan Rene, Alfi, Pukai di dalam satu kontrakan gitu dan kerja satu kantor. Nah, satu-satunya orang yang gak pernah pacaran Aryo, karena dia tidak suka ribet, jadi dia lebih memilih untuk tidak punya pacar di film ini. Ya, sedikit denial dan boleh ini ya? Boleh dong. Jadi, Pak, kuping lu merah. Ya, begitulah. Kalian harus menyaksikan beberapa keseruan-keseruan acting kehidupan kita berdua. Karena saya ini baru perdana kali main film ya. Perdana main film. Jadi kalian wajib nonton. Ini perdana film komedi gue juga. Yoi. Oh, ya, wajib nonton. Jangan lupa saksikan The Guys di bioskop-bioskop kesayangan Anda tanggal 13 April 2017. Wajib nonton ya. Yes.